Titik hitam kehilangan kaki kiri Korporal Ali Ibrahim akibat terkena jerangkap samar militan komunis pada 29 Mac 1977, permulaan semangat legasi yang menyertai Angkatan Tentera. Insiden ketika mengetuai pelatun semasa insurgensi di selatan Thailand, Sado dahulu jadi penyuntik semangat lima anak lelakinya yang kini menjawat pelbagai pangkat dalam tentera. Ketika ditemui, bapa kepada 10 orang anak itu berkata ceritanya kepada anak-anak mengenai pengalaman yang sewaktu mengetuai Company D, 17 Regimen Askar Melayu Diraja, menjadi inspirasi kepada mereka. Masuk askar pasal saya geram kat komunis. Pasal tubak komunis lah saya secara putus kaki sebelah kan. Itu saya bagi semangat anak saya, so masuk askar. Berapa orang, yang perempuan pun tak dapat saya minta tu. Ada dua kali pergi. Dia suruh dia masuk. Tak mau, dia tak dapat. Yang perempuan lah. Itu yang dapat lah, 5 orang lah. Bila mengimbau kembali kezaliman gerila komunis ketika darurat, dia yang mula berkhidmat sebagai askar Melayu pada usia 21 tahun, tidak dapat menahan sebab mengenangkan kawan-kawannya yang terbunuh dalam peristiwa berdarah itu. Makan pun makcik tak boleh makan lah. Memang makcik tak boleh makan. Opari mak, makcik minum air je tak lepas nak telan kan. Makcik kata, ya Allah, kesian mata tu anak kecil kan. Makcik pun pergi jugalah, pergi tabur lah, tabur kat hati kan. Bayang semua kan, ingatlah ta'ala kan. Lepas tu balik duduk tempat dia. Dia bagi duduk tempat beret situ lah. Sementara itu, anak-anak Ali menjelaskan ayah tidak pernah memaksa mereka untuk menyertai pasukan pertahanan diraja. Malah hasrat meneruskan legasi generasi askar lahir atas semangat sendiri. Anak ketiganya, Muhammad Nurul Akbar Ali, yang bertugas sebagai sarjan di Kem Askar Kemunting berkata, kisah detik manis dan pahit menentang gerakan komunis menyentuh hatinya untuk menjadi askar. Kecil selalu ikut ayah pergi ni, pergi kem. Kan hari Sabtu dulu askar happy hour sekali hari. Dia bawa hari. Lebih membanggakan semangat patriotisme yang terbenam di dalam keluarganya turut dikongsi cucu Ali yang berazam untuk menjadi askar bila besar nanti. Atuk saya dulu berjuang demi Malaysia. Pakcik saya pun ikut jejak dan saya pun ikut jejak mereka. Ali yang dianugerahkan pingat jasa Malaysia pada tahun 2013 turut mengakui tidak akan berhenti untuk mengingatkan generasi muda akan harga keamanan yang begitu susah dicapai.